Penambahan jumlah badan dan kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran berdampak pada kemungkinan penambahan komisi di DPR. Dengan adanya keleluasaan Presiden untuk menentukan jumlah kementerian di kabinetnya, maka dibutuhkan komisi baru sebagai mitra pemerintah nantinya. Ketua DPR RI Puan Maharani mengiakan kemungkinan penambahan komisi di DPR RI. Menyusul rencana bertambahnya kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran, Puan menyebut proses penambahan komisi DPR RI masih dalam pembahasan lebih lanjut. Saat ini DPR RI memiliki 11 alat kelengkapan dewan yang membidangi berbagai sektor dan masing-masing bermitra dengan kementerian lembaga. Dengan adanya rencana penambahan kementerian, tentu saja kemungkinan nantinya akan ada penambahan komisi di DPR RI untuk bisa adanya mitra di DPR RI terkait dengan kementerian-kementerian tersebut. Hal ini tentu saja sedang kita matangkan dan kita diskusikan secara lebih matang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.